Halo penyiam kurma, hasilnya luar biasa. Kita coba lagi bro, sini bola ya. Oh langsung terenyang bro. Hanya kena rumputnya aja ya. Oh, kan? Sangat cocok untuk di lahan-lahan seperti ini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Sodi Kaligane ya. Kali ini saya akan uji coba alat penyang gulma ya bolo. Untuk alatnya yang seperti kemarin seperti ini bolo. Ayo kita lihat ya cara kerjanya seperti kemarin ya. Ini rumputnya di lahan tebu ini sangat lebat sekali bolo. Yuk ikutin terus video dari Sodi Kaligane ya, semoga bermanfaat ya. Ini sayang tebunya kurang air bolong, nggak ada hujan bolong ya. Yuk kita ikuti terus video dari Sodi Kaligane. Seperti ini bolong, cara kerjanya bolong. Ternyata mantap bolo, hasilnya bersih bolo. Sayang ada karung-karungnya bolo ya. Keren bolo, mantap bolo. Jadi kita ambilnya yang tengah-tengah aja bolo. Yang kurma ini lah yang cocok kalau sip, mantap bro. Oh keren, hasilnya mantap sekali. Keren belum? Wah, kecapet belum? Jangan kan yang empuk ya bro ya, yang keras seperti ini pun mantap bro. Ini sangat keras sekali bro. Sangat keras sekali. Thank you.
kiran bolo. Memang direkomendasikan di sayuran. Seperti inilah hasilnya. Tebunya kekurangan air, Bolo. Dan ini akan dikerok sama itu semuanya ya, Bolo ya. Alat penyangkul mah hasilnya luar biasa. Kita coba lagi, Bolo. Sini, Bolo ya. Oh, langsung terenyang, Bolo. Hanya kena rumputnya aja ya. Oh, sip kan? Sangat cocok untuk di lahan-lahan seperti ini, Bolo. Seperti inilah alatnya. Sangat mudah, murah, meriah, Bolo. Oh. Keren pokoknya, Bolo. Mantap hasilnya, Bolo. Keren. Mantap pokoknya. Alat seperti ini. Nih hasilnya. Mantap kan? Tebunya mengering ya, Bolo ya. Ya, demikianlah. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya, Bolo. Ini rencana semua ini, Bolo. Bahan ke sana itu masih sangat lebat. Tebunya agak kurus. Kurus kering. Ini sambil saya memupuk ya, Bolo. Ini barusan memupuk, belum selesai. Oh iya, ini hasilnya, Bolo, yang kemarin. Yang tadi. Loh, mantap. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.